kegiatan PPK dan literasi, gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah. Nah, ada pun hasil dari PPK yang didapat dianalisis dari kelompok kami, yaitu kami mendapat kelompok 3, Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kelompok kami, yang pertama saya sendiri, atas nama Jutan Embaun, kemudian Pak Wayan Supadlir dan Bu Madewi. Nah, kemudian yang kami temukan adalah di mana PPK pada PPK 1 yaitu nilai religius. Di mana nilai religius itu sudah setiap hari dilakukan baik siswa maupun guru sebagai sebuah kebiasaan. Di mana nilai religius itu misalnya sudah dilakukan yaitu melaksanakan pujian sadio baik guru maupun siswa sudah melaksanakannya, guru sebagai orang yang memberikan contoh, kemudian siswa itu wajib melaksanakannya. Sudah setiap sebelum memasuki ruang belajar kami sudah melaksanakan sadio itu jam 12 siang. Kemudian berdoa sebelum pelajaran dimulai. Walaupun sudah melaksanakan sadio tetapi mengawali sebuah pelajaran, kami di sekolah kami membiasakan yang namanya berdoa untuk memohon keselamatan di kelas masing-masing. Jadi guru dan murid diharapkan berdoa bersama. Kemudian yang ketiga, kami sudah melaksanakan yang namanya peringatan hari raya. Nah, baik hari raya purnama, ilem, hari raya Saraswati, kami melaksanakan persembahyangan bersama baik dari siswa, guru maupun TU dan komite juga terlibat di dalamnya. Kemudian yang keempat, untuk komitenya itu adalah biasanya pengurus komitenya, karena di sana aktif pengurus komitenya, biasanya seminggu itu hadir, tidak hanya di rapat-rapat saja tapi kegiatan siswa juga melibatkan komite itu, yang karena komitenya rajin di sana. Kemudian yang keempat itu ada dalam agama Hindu kita sering ya di sana karena wilayahnya cukup ya nilai religius ya, ada aura yang apa namanya negatifnya tinggi, jadi kami sudah melaksanakan yang namanya mengaturkan sesajen itu dalam agama Hindu kan itu wajib. Nah, makanya dari itu ada kelompok-kelompok siswa untuk mengaturkan sesajen di Pelinggih Palinggih atau di Padmosana itu wajib untuk mengaturkan sesajen. Itu yang dilakukan di sekolah kami baik di SMP 4 maupun di SMP 3 yang saya analisis. Nah, itu nilai religius ya. Kemudian ada juga yang kedua, nilai PPK yang dilaksanakan yaitu nasionalis. Nah, mungkin di kelompok ketika kami menganalisis apa yang sudah dilakukan di sekolah kami. Yang pertama yaitu yang jelas di SMP 3 itu karena ada dua shift SMP pagi dan siang, jadi paginya itu setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Jadi itu sebagai rasa nasionalisme kita ya, baik guru sertanya guru kepala sekolah dan seluruh siswa. Nah, di sekolah kami karena menggunakan shift siang, jadi upacara bendera ditiadakan. Jadi tetapi juga melaksanakan yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap selesai presadio maka yang dilakukan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga menyanyikan lagu wajib. Nah, dalam upacara bendera juga untuk ya menanamkan nilai nasionalis itu ada